Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu, dan dikembangkan dalam hal mencari rezekinya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba share video lagi ya mengenai usus crispy Bang John ya. Dan termasuk ide jualan yang luar biasa ya, sangat laris manis ya di jajanan sekolah dan sangat digemari ya oleh anak sekolah ya. Dan juga bukan hanya anak sekolah aja ya, jadi orang dewasa terus muda-mudi juga gemar ya dengan jajanan yang satu ini ya. Jajanan yang tidak akan sepi ya, selalu laris dan enak rasanya ya. Oke ya teman-teman ya, pagi ini kita berada di SD Negeri Ranca Benem ya, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, seperti yang Anda lihat di video. Dan di depan kita ini adalah Bang Gani ya, usus crispy Bang John ya. Kali ini kita akan coba ya share video mengenai aktivitas Bang John ya dalam berjualan di SD ini ya. Untuk lebih detailnya coba kita simak ya videonya. Ya, ini ada usus yang apa ini namanya, yang basah, dan ada usus yang kering ya. Ini bahannya ya, bahannya gini. Nah, terus seperti yang Anda lihat ini adalah adonan ya. Jadi beliau ini mendadak ya. Nah, jadi adonannya mendadak, tadi tidak di rumah, jadi di lokasi berjualan ya. Jadi lebih praktis ya. Ini adalah proses adonannya, bisa Anda lihat ya. Oke ya teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Ini adalah ide jualan yang sangat menjanjikan sekali ya. Ide jualan yang luar biasa ya, sangat laris sekali ya di jajaran sekolah. Ide jualan yang sungguh patut dicoba ya oleh teman-teman semua ya. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen mencoba ataupun pengen mencari inspirasi usaha, silakan Anda coba ya berjualan usus crispy seperti Bang John ini ya. Dan lebih apa ya namanya, selain berjualan di sekolah, jadi beliau juga produksi ya usus crispy kemasan di rumah ya. Terima kasih.
Oke ya teman-teman ya, mungkin segini aja ya share video singkat dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kita jawab lewat video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.